Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, masih tetap semangat belajar ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang cara mencari volume limas. Kali ini kita akan mencari volume limas yang alasnya berbentuk persegi. Ini adalah limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, alasnya berbentuk persegi. Untuk mencari volume limas yang alasnya berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus volume limas atau disingkat dengan V sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Kita ringkaskan, V sama dengan 1/3 kali S kali S kali T. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan volume limas berikut. Pada gambar terlihat bahwa ini adalah limas yang alasnya berbentuk persegi karena ada tandanya sisi-sisinya itu sama panjang. Nah, ada tandanya ini. Diketahuinya ini disebut dengan sisinya, sisi alasnya yang berbentuk persegi, sisinya yaitu 6 cm. Kemudian yang ini ke atas itu disebut dengan tinggi limas. T sama dengan 4 cm. Yang ditanya volume limas. Langsung kita masukkan rumus V sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Sekarang kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. V sama dengan 1/3 kali sisinya 6 cm kali sisi 6 cm kali tinggi limas 4 cm. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang bisa dibagi dengan 3. Yang habis dibagi 3 yaitu 6. Mau 6 yang ini boleh, yang ini juga boleh. Jadi 6 yang pertama bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Sekarang kita turunkan. V atau volume limas sama dengan 1 turunkan, 2 turunkan, 6 dikali 4. Nah, kita kalikan satu-satu dulu. 1 kali 2, 2. 6 kali 4, 24. Sekarang tinggal dikali. 2 dikali 24 sama dengan 48 cm kubik. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah bangun berbentuk limas, alasnya berbentuk persegi dengan sisi 18 cm. Jika tinggi limas tersebut 20 cm, maka volumenya adalah titik-titik cm kubik. Kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah sisi. Sisinya 18 cm. Tinggi limas 20 cm. Yang ditanya volume limas. Langsung masukkan rumus volume limas. V sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Masukkan nilai yang sudah diketahui. V sama dengan 1/3 sisinya 18 kali 18 kali tinggi limas 20. Sekarang, mana yang bisa dibagi dengan 3? Yang habis bisa dibagi 3 yaitu 18. Mau yang ini boleh, yang ini juga boleh. 18 dibagi 3. Berapa 18 dibagi 3? Ya, 6. Sekarang tinggal diturunkan. V sama dengan 1 kali 6 kali 18 kali 20. 1 kali 6, 6. 6 kali 18 sama dengan 108 dikali 20. 108 dikali 20 sama dengan 2160 cm kubik. Itulah materi kita cara mencari volume limas yang berbentuk persegi. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Misakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.